Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini sebenarnya adalah video yang cukup sedih sih buat aku ya guys ya. Karena ya seseorang yang sudah cukup lama juga di sini tuh akan segera pergi dari sini guys. Aduh, sedih. Jadi ini dia guys ya, ini Aji guys. Teman-teman juga udah tahu ya, ini Aji ya. Aduh, kenapa tuh Ji? Gimana Kak? Jadi sebenarnya hari ini tuh adalah hari terakhir Aji bekerja di sini guys. Karena kenapa Ji? Aji mau ngapain sih? Lanjut kenapa? Kuliah sih sebenarnya. Malah itu kuliah guys ya. Jadi emang dulu tuh rencananya gini guys, si Aji gitu ikut ke sini gara-gara memang lagi daring aja ya, lagi daring kuliahnya online kayak gitu, makanya Aji itu daripada nggak jelas kan di sana kan keluyuran nggak juga pergaulan bebas kayak gitu guys. Jadi aku rekrut aja ke sini, yuk mau nggak ikut ke sini gitu kan, bareng-bareng lah bantuin di channel YouTube ini, dan akhirnya Aji mau. Makanya udah sekitar berapa bulan sih Ji? 8 bulan sih. 8 bulan ya? Berarti pas 8 bulan nih? Iya, pas. Oh, pas banget 8 bulan. Berarti pas 8 bulan Aji di sini guys. Ya karena memang kondisinya Agustus atau kapan sebenarnya masih lama sih. Agustus sih. Agustus sih guys, sebenarnya udah mau masuk, tapi Aji tuh jadi panitia ospek gitu ya. Jadi agak sibuk tuh, jadi mau coba berorganisasi guys ya, namanya juga mahasiswa kayak gitu ya. Dan sebenarnya tuh aku jujurnya agak berat guys. Karena emang aku tuh orangnya gimana ya, agak susah buat keluar dari zona nyaman gitu emang orangnya tuh. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang berubah, aku tuh kadang-kadang suka sedih gitu guys. Makanya jujur aja lumayan berat buat aku. Tapi sambil duduk deh Ji, kita sambil duduk deh. Kita sambil ngobrol aja dulu lah. Kita ngobrol aja guys ya di sini ya. Mau sekalian nanya nih Ji, selama di sini pesan-pesan aja gimana nih? Jadi bingung. Biar dia mikir guys ya. Kesan-pesan deh. Ngomong kesannya deh. Kesan baiknya dulu deh, kesan baiknya. Kesannya dari awal ya. Ah, sok dari awal. Dari awal sih saya pribadi keluarga Kak Iqbal, Kak Akmal, Kak Nopal sama Mau Hopa. Ya tentunya ngucapin terima kasih lah. Oh, jadi terima kasih ya. Yang pertama soalnya udah nawarin pekerjaan, berarti cara gak langsung udah ngebantu ekonomi juga gitu kan. Oke, iya. Terus yang kedua, ya secara gak langsung juga. Nangis. Secara gak langsung juga ya ngenanamin rasa tanggung jawab lah dalam pekerjaan gitu kan. Menuhkan rasa tanggung jawab. Terus. Kemudian yang selanjutnya pasti permohonan minta maaf sih dari saya kan. Okay. Soalnya kan kita semua banyak juga. Banyak banget dosanya sih. Ya, dimaafin. Mulai dari kelalaian dalam menjaga hewan, kemudian dalam penjualan kura-kura, dalam kameramen juga, soalnya dari awal sampai akhir pun pasti ada koreksian lah. Ada koreksian, ya, pasti. Itu mah nggak masalah lah ya. Paling itu. Terus yang terakhir, harapan untuk kedepannya. Yang pertama dari pengganti saya sendiri, semoga untuk kedepannya betah, lebih betah lagi. Kemudian ada tanggung jawab dalam memelihara hewan, baik dalam adminnya juga, dalam kameramennya juga ya kan. Siap. Kemudian harapannya juga channel YouTube Kak Iqbal tambah lebih berkembang lah. Amin. Maju. Kemudian hewan-hewannya tambah bertambah juga. Amin ya. Tambah repot juga nanti gimana barunya ya. Jadi sebenarnya Aji itu di sini overall tuh untuk bantuin aku sih guys. Jadi emang kalau kayak jaga-jaga hewan, itu ngurusin hewan, itu tuh waktu itu Aji kan. Terus saya juga yang kamerain. Awalnya kan si Akmal kayak gitu kan. Emang Akmal kan lagi kuliah kayak gimana-gimana. Jadi karena emang Aji itu juga ikut-ngikut, ya udah sekalian aja Aji juga admin juga sebenarnya tuh di Tarpopedia kayak gitu, itu tuh ada beberapa orang juga yang megang, dan salah satu itu Aji juga. Jadi emang ya gara-gara terbaik Aji juga sebenarnya guys ya di sini ya. Dan gimana ya, awalnya tuh Aji kesini tuh dari gak tau apa-apa pisan Aji ya. Iya. Awalnya dia gak tau apa-apa pisan guys. Bedain ayam sama burungannya gak bisa ya. Tapi masalahnya gimana ya, kan emang baru pertama kali lihat kura-kura. Jadi kayak gak nyangka gitu ada kura-kura gitu bener. Kirainnya kura-kuranya cuma satu ya, ternyata ada banyak ya. Banyak juga. Iya. Jadi emang Aji tuh awalnya gak tahu apa-apa juga di sini guys. Kayak ya soal hewan-hewannya pernah pelihara hewan gak sih dulu? Belum pernah sih, paling ayam. Tuh kan, ayam saburannya masih salah, padahal dia pelihara ayam. Kayak gitu guys ya. Dan kalau aku mau tanya juga, aku mau ngasih tahu juga. Sebenarnya Aji ini tuh masih saudara sama aku ya Ji ya. Masih saudara ya. Mungkin ada orang-orang juga yang tahu, ada yang belum tahu, aku ngasih tahu aja nih. Jadi masih saudara. Aji sebenarnya paman aku dari jauh gitu guys, mamang sih sebenarnya, karena mamahnya Aji itu adalah adik dari nenek aku gitu ya, kan. Ngerti gak? Aku punya nenek aku punya adik, adiknya nenek aku punya anak, nah anaknya itu Aji gitu kan. Jadi sebenarnya iya bener. Bener. Dia aja nggak tahu silsilah keluarga sendiri. Pokoknya tuh emang aja kayak gitu guys. Jadi lebih sepantaran ke papa sebenarnya Aji ya. Maksudnya lebih sepantaran papa. Jadi sebenarnya aku tuh keponakannya Aji. Cuman karena Aji ini umurnya juga lebih muda dibanding aku, terusnya kan asa kagum manggil
manggil mamang-mamang ya udahlah Aji aja kalau aku ya. Tapi kalau ada aku kayak Nova, kayak Akmal manggilnya tetap Mang Aji sih. Dan aku mau nanya juga Ji, nanti rencananya nih kalau habis dari sini mau ngapain sih? Maksudnya kan nanti kayak emang kuliah kayak gitu-gitu. Yeah. Tapi kan udah biasa ya istilahnya mah punya penghasilan lah ya. Pasti pengen punya juga kan kan ya kan. Biasanya kayak gitu sih guys. Nah, kalau Aji sendiri rencananya gimana nih Ji nanti Ji? Udah ada persiapan belum nih? Ini kita nanya-nanya aja kalau misalnya enggak mau ngasih tahu juga enggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya mau spill dikit-dikit ya enggak apa-apa. Rencananya gimana enggak apa-apa sob. Cerita aja. Kalau untuk rencana sih udah ada. Udah ada. Penyekolnya segala gitulah. Oh, mau coba ini ya. Okay. Daripada diam-diam aja kan. Soalnya kan kegiatan enggak selalu tiap hari, jadi buat ngeselingin buat nambah penghasilan juga. Jadi rencana mau ikut ojek online. Ojek online. Karena emang Aji ini juga udah alhamdulillah udah punya motor aja ya. Ya motor Aji ini. Berkat kerja di sini. Enggak juga sebenarnya dia kerja keras juga guys ya gara-gara itu. Kalau pesan bukan pesan apa ya? Impersonate aku deh. Maksudnya ini kan aku kan sebagai partner kerja juga kan di sini kan. Maksudnya apa ya? Kayak tadi kan yang baik-baik nih. Sekarang yang enggak baik-baik enggak apa-apa. Aku mau dengerin aku tuh orang kayak gimana yang enggak baik. Biarin terserah lah. Roasting sekalian enggak apa-apa. Ya nah, mau aja. Bukan enggak baik sih cuma kalau segala sesuatu suka dadakan. Iya, enggak baik sih kalau enggak baik cuma kalau segala sesuatu suka dadakan. Saya kalau misalnya bikin video. Ini bikin video belum dikasih tahu sebelumnya kadang kayak gitu. Tiba-tiba aku juga lagi bangun ya udah ada ide. Ji, apakah ayo bikin video siap-siapin. Langsung siap-siap gitu kan. Tiba-tiba pergi gitu. Emang suka gitu. Terus apa lagi gitu. Ada udah. Nanti mau dikasih. Kayak Anda diam. Gimana? So, gak apa-apa, Ji. Ngomong lagi, Ji. Gak apa-apa, Ji. Paling yang dadakan. Apa lagi nih? Apa lagi ya? Susah gak? Gak apa-apa, udah. Kalau dipikir-pikir gak susah. Apa deh, hal yang kurang Aji suka di sini deh. Maksudnya apapun itulah. Yang kurang suka aja, gak apa-apa. Abis-abisin. Apa nih? Terserah. Abis-abisin aja, ya. Nggak, udah gak bisa potong aja lagi. Kalau dalam ngurus hewan, apa ya? Kalau dulu mah emang si barbar sih, kalau dulu mah. Kenapa tuh? Soalnya kan ganti airnya jauh, jadi agak oh iya, males ya, sekarang males gitu ya. Sekarang deket ya. Tapi kotor juga. Wah, gimana nih? Masih kotor juga itu. Kelihatan dia di sana ya tuh, barbar masih kotor gimana nih? Ini hari terakhir loh belum keluar loh, udah kotor aja. Terus apa lagi? Itu sih, terus apa lagi? Enggak, ini mah misalnya tuh kayak ya kalau itu mah kan dalam ngalasan ya misalnya kayak aku tuh orangnya gimana kalau nggak kayak di sini tuh perlakuannya gimana yang kurang Aji suka atau gimana gitu karena emang si Aji itu tuh emang tinggal di sini juga guys ya buat kiper kayak gitu emang aku tuh lebih menginginkan yang tinggal di sini jadi emang Aji tuh tinggal di sini juga kan udah 8 bulan ini emang pulang ya aku kasih pulang lah pasti ya sebulan kali lah kalau misalnya mau pulang tapi kadang-kadang juga nggak mau pulang kan kadang-kadang bukan nggak mau pulang sih pulang juga ngapain gitu ya, kan kadang-kadang kan kalau mereka kepentingan juga dia nggak pulang top gimana Ji paling gimana ya? Kalau matkul sih. Kalau matkul gimana kalau matkul? Kan ada beberapa dosen yang harus on cam soalnya. Oh, benar. Nah, kebetulan suka ada juga kayak bikin video keluar, nah si dosennya harus on cam gitu. Iya, benar. Iya sih, kadang-kadang kayak gitu. Yang... Tapi emang aku tuh tipe orangnya tuh kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba bisa dibikin sekarang, walaupun dadakan gitu kan, langsung dibikin juga. Mungkin kayak video ini juga. Iya. Ji, mandi, kenapa? Ayo bikin video gitu kan, emang kayak gitu guys orangnya ya. Aku tuh rencananya pengen ngasih kenang-kenangan sih, Ji. Dia udah tahu, dia udah diamin juga, dia udah milih-milih. Iya, udah request ya. Jadi guys, karena ya Aji ini kan di sini kan ngerawat hewan. Ya aku juga pingin walaupun Aji nanti udah di sini udah enggak ngerawat hewan lagi, tapi tetap masih ngerawat hewan gitu loh. Iya, kayak gitu. Jadi adiknya tuh sebenarnya lagi diambilin sama Azul tuh. Lihat ya. Tuh, lagi dipilih tuh. Itu adiknya. Dia udah diambil gitu ya. Nih, jujur. Ah, ini dia guys. Ini ada aja nih. Ini adalah mulus yang ditutupin sama kita sendiri. Gitu. Enggak bercanda guys ya. Balikin lagi. Enggak ini. Awas digigit. Jadi nih, ayo diri kita bakal lihat guys ya. Nah, di sini tuh ada beberapa sulcata nih. Asik ya. Sulcata ini emang sebenarnya tuh buat kura-kura investasi gitu-gitu juga oke, Ji. Karena yang sekecil ini misalnya harganya tuh sekitar di sini 1.175.000 ya. Ya pokoknya kurang lebih segitulah. Tapi udah semakin besar-besar apalagi udah segede kum-kum tuh yang di atas itu tuh harganya udah jauh berkali-kali lipat lebih tinggi. Makanya ya gimana ya? Karena emang si sulcata ini bagus buat investasi, aku tuh pengen ngasih Aji sulcata biar kalau misalnya emang ada sesuatu yang apa ya? Yang mendesak kayak gimana-gimana dijual juga enggak apa-apa gitu. Sebenarnya aku tuh ngasih ini bukan yang ini kan artinya. Yang ini. Yang ini. kita keluarin dulu ya. Kita keluarin dulu guys ya. Ini sulcata ya. Ada sulcata yang dikasih juga sih. Ini dikasih sama orang sih. Jadi enggak akan aku kasih juga ya guys ya. Nih, jadi emang aku kan jual sulcata. Ternyata di sini masih ada beberapa juga sulcata nih. Nah, tuh langsung pipis nih. Ini kita acak-acak dulu ya. Acak-acak. Dia udah milih sih. Aja mau yang mana, Ji? Yang ini sih. Dia udah tahu, guys.
Dia udah pilih jadi yang ini ya. Ya karena seperti yang tadi aku udah bilang, sulcata ini tuh oke. Okay. Ini dia bagus tuh gitu. Dari stone dia keluar tuh si uretesnya tuh berarti dia emang sehat ya. Jadi nah, ini sulcata tuh cepet nih pertumbuhannya kan. Di sini juga kan udah ini juga cuma beberapa minggu ya. Awalnya kecil tapi ini udah mulai ada garis pertumbuhan kayak gitu kan. Benar-benar. Dan si sulcata ini yang seperti aku bilang harganya naik terus. Jadi suatu saat kalau misalnya emang Aji lagi butuh gimana-gimana, ya nanti kontak aja ke aku nanti biar kita jual coba jual aja deh. Beda digigit. Gigit sih. Jadi yang lain masukin aja deh. Iya, jadi kayak gitu, Ji. Berarti rencana pulang tuh besok pagi? Besok pagi sih. Besok pagi. Soalnya kan di Bandung lagi PSBB gitu ya. Oh iya. Wah, enggak bisa pulang dong. Wah, tunda lagi sebulan lagi, guys. Makanya harus pagi-pagi. Jam berapa tuh kira-kira pulangnya? Udah subuh sih biasanya. Oh, udah subuh-subuh. Nanti bangunin aku ya kalau pagi-pagi ya. Mas, ya. Nanti kita harus perpisahan juga nih, guys. Kayaknya ya. Bukan yang ini deh. Emang yang ini apa? Ya, serius, yang ini benar ya. Bukan. Yang ini. Yang itu dimasukin tadi. Yang ini beneran, yang ini bener. Nah guys, jadi kayak gitu ya. Ya bagus lah, udah bisa ngerawatnya mah ya. Kayak gitulah guys ya. Nah guys, tapi sebelum kita kasih juga ya guys ya, aku mau ngetes lagi nih. Walaupun nih kegiatan dia sehari-hari sih. Gimana cara ngerawat sulcata aja? Gimana cara ngerawat sulcata? Di sini ya keseharian. So, gimana cara? Kalau pagi biasanya kan sebelum jemur dikasih makan dulu. Makan dulu. Biar nantinya pas dijemur ke atas, jadi kanan itu udah beres. Jadi gak balak lagi biasanya sih. Oke. Biasanya. Boleh kayak gitu juga. Terus jemur 15 menit sambil direndam juga. Terus direndam sekakinya. Sekakinya. Oh iya. Kan dia kegiatan sehari-hari sih kan. Ya, bisa 15 menit, bisa lebih dari jam 8 sampai jam 11 sih kalau di sini. Wah, gila gila. Dia udah hafal ya, dia udah. Biasa kasih makannya apa aja nih? Biasa sih. Apa cacing beku? Anda? Bukan. Kalau biasanya sih sasin, sawi. Sawi ya. Sawi. Kalau nggak dikasih pelet kayak gitu-gitu ya, pelet kura-kura darah. Kalau nggak ada sawi paling siomak kayak gitu sih. Siomak kayak gitu. Ada, nanti sekalian aja. Di sana kan Aji juga pasti nggak ada lampu kayak gitu-gitu kan. Ya udah nanti sekalian aja. Karena kita juga di Tokopedia juga ada kan nyediain kayak gitu. Nanti kita bawain aja deh Aji deh. Fittingnya sama ini palingnya sama lampu ya. Sekalian wadahnya? Hah? Sekalian wadahnya? Dia kurang anjir ya. Boleh sama wadahnya tapi belum gaji ya. Belum dibayar. emosi ya. Kita mau coba tanya juga Kak Ji sambil kita jalan-jalan deh ya guys ya. Ji, kalau di sini hewan yang ini taruh dulu ya Ji ya. Iya. Ya, enggak jadi soalnya buat video doang. Nah, kalau di sini hewan yang paling Aji suka apa? Hewan yang paling suka kumkum sih. Oh, kumkum. Emang dia suka sulcata berarti ya. Kumkum di atas guys. Kalau yang paling enggak suka di sini apa? Yang malesin lah. Yang malesin sih siapa sih? Ya guys, ini udah kurus banget suka. Ya, udah kurus. Enggak ngerti lagi ya, dia mau makan ya. Susah makan sih. Terus sumpah tiap sih, ini kurus banget sih. Tiap kali makan suka dimuntahin ya tuh. Suka dimuntahin ya? Tapi Ji, ini dia mah masih enggak apa-apa ini Ji. Tadi sih pagi-pagi aku lihat sih dia jalan-jalan, tapi ini terkurus yang pernah ada sih guys. Gimana nih? Nah, ini kurus banget ya. Sehat sih, cuma nggak mau makan. Tapi ini kurus banget sih. Pantesan sih aku juga sebel sih liatnya ya. Masalahnya tuh guys, kita udah kasih makan, kita udah apa juga, dia tetap nggak mau makan kan? Kadang muntahin. Pernah digigit nggak sama hewan di sini Ji? Pernah sih. Pernah. Sama dia pernah digigit nggak? Nggak pernah ya. Dia. Pernah digigit sama Mon? Mon juga enggak sih. Sekarang juga Mon lagi enggak. Ini sih guys. Kayaknya emang lagi gara-gara cuaca aja ya di sini ya. Kayaknya. Panas sih. Awalnya kan biasanya nggak terlalu dingin-dingin banget lah ya. Walaupun dingin ya guys ya. Ini juga lihat ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini Mon ya tuh. Lampunya tuh dua tuh, satu dua. Karena dia ini udah 6 hari, hampir seminggu ya. Yeah. Gak mau makan. Gak mau makan guys. Kemarin juga sempet kayak gini, kayak puasa seminggu tuh gak mau makan. Tapi akhirnya aku kasih tikus sih, mau. Tapi sekarang nih, kita lagi ngusahain buat coba buat kasih panasnya. Karena biar si Mon ini tuh metabolismenya lebih baik lah. Itu yang paling gak disuka, itu yang paling gak disuka karena bukannya benci atau gimana ya. Bukan, karena malesin aja dia susah makan kayak gitu ya. Susah makan sih, gara-gara semua. Kalau si Barbar gimana nih, kalau si Barbar nih guys? Barbar. Kita lihat si Barbar ya kondisinya di sini ya. Ini kita harus berpisah nih sama si Barbar nih. Barbar gimana biasanya di sini? Kalau soal makan gampang. Gampang. Nah, dia ngurusnya gampang nggak kalau dia? Kalau sekarang mah gampang. Gampang ya. Gampang. Soalnya deket juga nih guys. Dari sini kan kita tinggal buang air kayak gitu kan. Ini dia juga makannya banyak kayak gitu ya. Gak ngerepotin lah. Gak ngerepotin ya. Sebenarnya sih kita tuh pengen ngotorin kolam lagi terusnya biar Aji kuras kan. buat kerjaan terakhir gitu guys. Cuman gara-gara kolamnya emang udah bersih, lebar juga filternya udah dibenerin, jadi kita nggak jadi lakuin ya. Yaudah guys, jadi mungkin kayak gitu ya. Aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalian juga ini jadi video terakhir bersama Aji. Enggak sih sebenarnya Aji juga bakal naik ke sini sih. Soalnya Sabtu juga dia mau kesini lagi sebenarnya sih guys. Cuman bukan sebagai yang kerja di sini, tapi diminta tolong gitu ya. Papa kayak beli motor terusnya di Tasik kebetulan kan. Jadi di Tasik ini tuh nanti Aji bisa bawa motor kan, bisa terus sekali lagi main ke sini guys. Jadi hari Sabtu mungkin dia juga bakal kesini lagi. Ya pokoknya kayak gitu aja lah. Ya hati-hati di sana ya, jangan jadi anak nakal ya. Enggak bakal. Insyaallah mudah-mudahan. Jangan jadi anak nakal pokoknya. Semoga cita-cita Aji tercapai, pengen jadi sipir jadi kan?
Pengen sih. Aneh guys, pengen jadi sipir penjara aku. Gak bisikin sih sama cita-cita dia, tapi gak apa-apa lah ya. Dia pengen jadi sipir penjara. Ya semoga bisa tercapai lah apapun itu ya. Mau kerja, mau jadi mahasiswa, ya jadi ketua BEM itu kan. Jadi presiden mahasiswa tuh semoga tercapai. Dan ya semoga segala-gala keinginan aja tercapai lah ya. Ya makasih banget Ji, udah di sini nih. Makasih juga soal katanya. Sedih ya. Asli beneran. Aduh, ayo mau nangis ayo. Aduh, mau nangis sih. Asli. Damai. Gitu ya guys ya. Aduh, ayo sedih. Yaudah, besok kita bakal coba lihat kerjaan Haji dari sini guys. A few moments later. Aduh, sedih ayo. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Oke guys, jadi ini pagi-pagi jam 5 dan Haji udah mau berangkat. Liji berangkat jam segini. Asli. Duh, yaudah deh guys ya. Kita coba lihat deh. Yaudah, sok Ji. Yaudah, teman Liji. Ya, oke guys. Kita mau lihat sebagai seberapa banyak bawaan Haji guys. Kita bakal cek ya. Ini bawaan Haji. Udah pernah di bawah Ji? Bawaan? Oh di bawah, oke. Ini jam 5 kurang 15. Dan Haji udah siap-siap, udah mau pulang. Fitting, ambil Haji. Fitting. Ambil aja. Guys, kita ambil fitting dulu buat si Haji ya. Yang mana yang fleksibel atau yang biasa? Yang fleksibel aja udah ambil. Yang mana fleksibel? Biar lebih ini. Oke, aku baru bangun juga nih. Jadi sini ada fitting-fitting gitu. Sip, kayak yang itu. Oke, sip. Mau lihat tuh, bawaan aja mana bawaan? Di luar sih. Oh, di luar? Ya, oke, kita lihat ya. Dia udah siap-siap ternyata. Mama udah bangunin papa? Udah bangun belum? Papa si Akmal gimana? Dek, si Akmal mana, Dek? Tidur. Oh yaudah, kita lihat bawaan ya Haji ya. Oke, jadi ini bawaan Haji. Kaki mana taruh mana? Di sini paling. Bisa. Kura-kura di mana? Kura ini. Oh ini, yaudah. Ini gentong. Cipulah bagus. Ada yang dibawa? Ada yang nggak dibawa? Atau dibawa semua ini semua? Ada yang nggak? Oh, sepatu legend nggak dibawa? Nanti dia juga kesini lagi seperti guys buat ngambil kayak nganterin motor kayak gitu kan. Tapi ntar dia baru balik lagi. Kata aku jangan terlalu dibawa semuanya dulu. Man lah, sip. Oke, Haji pamit ya guys. Salam lu dek. Nanti lu nggak main lagi? Iya. Nanti kapan-kapan kesini lagi, Man. Iya, pasti. Serius. Ya, selamat tuh ya. Ya, tidak soleh ya. Tidak makal ya. Tidak makal ya. Tidak tuh. Masih pagi kayak gini udah mau berangkat aja guys ya. Aku dibuka dulu aja tuh. Bawaannya banget, mau. Ini kaki taruh mana ini? Ayo kok, taruh ini sih. Lemuk gak? Hati-hati ya. Ya, saya pamit dulu ya. Salam buat semuanya ya. Iya. Ini pokoknya makasih buat semuanya. Ini sama-sama. Tete juga makasih ya. Iya. Kalau itu lagi. Oh, Tete. Aku gak menghalangan jalannya. Oh, sama ya. Tete ya. Yang mau mudik. Hati-hati ya. Jalan dan ngebut ya. Tete ya. Yo. Ya, selamat. Tete. Assalamualaikum. Salam. Udah, ulang lagi guys. Ya mah, sedih mah. Tapi ya gimana lah ya buat yang dia masa dia mau sini terus juga kan ya guys ya. Biar dia berkembang juga biar ya cita-cita tercapai juga. Tadi sih aku ngelepasnya jujur aja cuman ya udahlah. Biar Haji lebih berkembang juga. Jadi ya udah kayak gitu aja guys ya. Buat teman-teman nih yang kangen Haji, ya sekali juga Haji bakal main kesini. Kita juga bakal main kesana juga. Dan ya udah guys, jadi kayak gitu aja guys ya. Video kali ini cuma ngasih tahu aja teman-teman kalau misalnya Haji ini tuh udah gak disini lagi. Tapi jangan khawatir sekali lagi guys ya. Buat yang kangen nanti kita bisa samperin langsung aja kesana. Dan ya udah deh, jadi kayak gitu aja guys. Ya, bye bye. Assalamualaikum guys. Kok jadi assalamualaikum guys juga sih kayak apa? Ah, guys, pokoknya dadah ya.